Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa kembali di Basnas TV. Saya Karel Maulita dan inilah Basnas News selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Badan Amil Zakat Nasional Basnas meluncurkan program Basnas Microfinance Desa di Kelurahan Sawo Jajar, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, Basnas Microfinance telah menginisiasi 10 titik program Basnas Microfinance Desa yang tersebar di 8 provinsi dalam 9 kabupaten dan 1 titik program integrasi di Matraman, Jakarta Timur. Hadirnya Basnas Microfinance di Kelurahan Sawo Jajar, Kecamatan Kedung Gandang, Kota Malang diharapkan mampu menjadi mitra strategis bagi mitra mustahik pelaku usaha mikro dalam mengatasi berbagai masalah dalam pengembangan usaha mikro mitra mustahik, terutama dalam mengatasi permasalahan permodalan. Peresmian Basnas Microfinance Desa di Malang dihadiri secara daring Ketua Basnas Republik Indonesia Nur Ahmad, Pimpinan Basnas Republik Indonesia Saidah Sa'wan, Ketua Basnas Provinsi Jawa Timur, Kepala Kemenag Kota Malang, Kepala MUI Kota Malang, Camat, Kepala Desa hingga tokoh masyarakat setempat. Kehadiran Basnas Microfinance Desa nantinya diharapkan mampu menjembatani para mitra mustahik pelaku usaha mikro untuk berintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengembangkan usahanya. Adanya kemudahan akses permodalan tanpa bunga dari Basnas Microfinance Desa diharapkan mampu membantu para pelaku usaha mikro terhindar dari berbagai pinjaman yang memberatkan dan tidak sesuai dengan syarat, sehingga dapat menciptakan pelaku usaha mikro yang bukan hanya mandiri secara ekonomi, namun juga memiliki kemandirian ekonomi yang bertauhid. Informasi kedua pemirsa, kelompok Batik Cibuluh binaan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik LPEM Basnas di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat mengadakan pelatihan edukasi membatik bersama komunitas pena kertas untuk murid taman kanak-kanak. Kegiatan tersebut diikuti oleh 13 murid taman kanak-kanak dengan tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan. Kampung Batik Cibuluh merupakan objek kampung wisata tematik di Kota Bogor. Saat awal mula pandemi hingga awal tahun 2021, Kampung Batik ini sempat tidak melayani tiket paket wisata batik. Namun kini, Kampung Batik Cibuluh binaan Basnas tersebut sudah mulai aktif kembali melakukan promosi paket wisata dan menarik wisatawan saat masa new normal berjalan. Salah satunya adalah pelatihan edukasi membatik bersama anak-anak dari Taman Kanak-kanak. Kegiatan pelatihan diawali dengan proses pengecapan batik, pengenalan motif batik Bogor, dan pengenalan proses mencanting. Kegiatan ini guna meningkatkan pengetahuan anak usia dini terhadap pembuatan batik khas Kota Bogor. Dalam praktiknya, pelatihan edukasi membatik tersebut merupakan usaha Basnas terhadap pelestarian batik, ekonomi kreatif, serta kearifan lokal khususnya di Kota Bogor. Sehingga harapannya batik karya mustahik ini terkenal dan mampu menembus penjualan pasar ekspor mancanegara. Dan kayaknya rasa syukur kita berlimpah banget ya banyak pada Allah Subhanahu wa taala, karena nikmatnya, titipannya, rezekinya, anugerahnya, lindungannya untuk kita sekeluarga, dan kita wujudkan dengan apa, Pak? Bersedekah. Dan jangan lupa kalau mau bersedekah, bersedekahnya di Basnas ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Basnas TV, siswa-siswi Sekolah Cendikia Basnas mengikuti kegiatan penilaian tengah semester genap mulai Senin hingga Kamis 29 Maret hingga 1 April 2021. Kegiatan ini menggunakan media berbasis CBT atau Computer Based Test yang dikembangkan oleh tim Sekolah Cendikia Basnas. Kondisi pandemi yang tak kunjung usai membuat lembaga pendidikan khususnya Sekolah Cendikia Basnas harus menyesuaikan kegiatan proses pembelajaran secara daring tak terkecuali dengan ujian online berbasis CBT. Evi selaku salah satu tim pelaksana PTS mengungkapkan ujian berbasis online CBT ini dikembangkan oleh tim Learning Management System Sekolah Cendikia Basnas dalam berbentuk aplikasi. Selain untuk pembelajaran daring, aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk pengelolaan kelas, monitoring manajemen sekolah, serta pelaksanaan evaluasi belajar.
Melalui aplikasi pembelajaran tersebut merupakan bentuk upaya Sekolah Cendikia Basnas melakukan inovasi terhadap teknologi pembelajaran, sehingga walaupun di tengah kondisi pandemi, kegiatan proses belajar mengajar di Sekolah Cendikia Basnas tetap berjalan secara optimal dan lancar. Pemirsa, informasi ini menutup jumpa kita hari ini. Tetap terus saksikan Basnas TV setiap harinya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.